Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya, Kristabel, pagi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan menemani kalian semua dalam acara Geber Seni Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 SDNU Kupang 2 489 Surabaya. Terlebih dahulu akan kami sapa yang terhormat Kepala SDNU Kupang 2 Surabaya Bapak Sunario S.Pd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SDNU Kupang 2 Surabaya serta teman-temanku semua yang berbahagia. Untuk membuka acara ini, marilah kita panjatkan doa semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Muslim S.Pd, waktu dan tempat disediakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bertindak sebagai dirijen, Ibu Nurjana S.Pd. Kepada Ibu Nurjana S.Pd. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada acara Geber Seni Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 kali ini, akan disajikan penampilan-penampilan yang menarik dari putra-putri SDN Kupang 2 Surabaya. Tapi sebelumnya, akan kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia. Kepada Bapak Ari Widianto, S.Pd., kami persilakan. Demikian tadi telah kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia. Jangan beranjak kemana-mana ya, karena akan kita simak bersama sambutan dari Kepala SDN Kupang 2, Bapak Sunario S.Pd. Kepada Bapak Sunario, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih kepada Bapak Sunario yang telah memberikan sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tibalah sekarang pada acara seni. Kali ini teman-teman kalian akan menghibur kita dengan berbagai kreativitas seni. Untuk yang pertama, kita tampilkan paduan suara dengan Choin yang diasuh oleh Bapak Taufik. Kali ini mereka akan membawakan lagu nasional yang mengingatkan kita hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lagu Hari Merdeka. Lagu ini diciptakan oleh Hamu Tahan. Dilanjutkan dengan sebuah lagu pujian untuk tanah air Indonesia, yaitu lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sun. Kita saksikan penampilan paduan suara Kadu Choin. Kita beri aplaus untuk Dekadu Choin. Teman-teman, kalau tadi kita telah saksikan penampilan yang cukup harmoni dari Dekadu Choin, kali ini teman-temanmu yang lain akan menampilkan sebuah tarian yang menggambarkan sosok kesatria yang gagah berani melawan angkara murka. Tari ini dibawakan oleh Rita, Doni, Dita, Silvi, Tio, Mutiara, dan Soleha dari kelas 3. Kita saksikan kegagahan mereka menampilkan tari satria. Tepuk tangan yang meriah untuk tari satria. Teman-teman masih setia di sini? Siapa mau hadiah? Pasti semuanya mau ya, karena kali ini adalah saatnya bagi para juara yang telah bertanding sebelumnya untuk menerima hadiah. Siap-siap ya. Oke, juara 3 Lomba Egrang diraih oleh Dita kelas 5A. Juara 2 diraih oleh Selvi kelas 5B. Juara 1 diraih oleh Mita kelas 5A. Kepada para juara, disilakan naik ke panggung. Kami mohon Bapak Sunario S.Pd. berkenan memberikan hadiahnya. Kami persilakan. Selamat kepada para juara. Bagi teman-teman yang belum menjadi juara, tidak perlu kecewa. Kita masih bisa mencobanya tahun depan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Geber Seni Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 SDN Kupang 2. Saya, Kristabel, sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas semua perhatian. Selamat siang. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum.